Para penonton yang berbahagia sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekali lagi diundang, tuan-tuan diundang untuk bersama-sama saya untuk menelaah beberapa perkara yang sangat penting dalam hubungan suami isteri yang kami namakan 30 luahan perasaan suami. 30 luahan perasaan suami. Kali ini luahan yang ke-11. Dah 11 dah tuan-tuan, dah 11. Yang pertama dah buat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang ke-11 pada hari ini. Apa dia? Wahai isteriku, jagalah pakaianku. Wahai isteriku, jagalah pakaianku. Sekarang ni saya berpakaian saya. Tuan-tuan, alhamdulillah, pakaian saya macam perempuan juga selalu diteliti oleh isteri saya. Misalnya pakai baju Melayu, butang-butangnya diteliti, disangkutnya elok-elok, dilipatnya elok-elok, digosoknya elok-elok. Dan bila nak pergi kerja, dia sendiri mencadangkan hari Senin pakai ini, hari Selasa pakai ini, hari Rabu, hari Khamis dan seterusnya. Dia sendiri yang memilih. Kadang-kadang pilihan isteri itu kebetulannya sama dengan kehendak dan pilihan kita. Maka cantiklah kita berpergian ke pejabat, kita pergi mesyuarat, kita pergi berkonferensi dan sebagainya dengan isteri bersama-sama dengan kita, menghiasi kita dengan pakaian yang dipakaikannya kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, dalam hal yang seperti ini, pakaian ini sangat penting, sangat penting. Pakaian ini menggambarkan personaliti. Pakaian menggambarkan personaliti. Kalau corang-coringlah personalitinya. Sempudal-sempudallah personalitinya. Pakaian tak senonoh, tak senonohlah personalitinya. Pakaian tak lengkap, tak lengkaplah personalitinya. Pakaian tak sedondong, tak sedondonglah personalitinya. Pakaian yang ambil mudah saja, ambil mudah sajalah personalitinya. Pakaian yang lusuh tidak menggambarkan kehebatan personaliti seseorang. Pakaian yang mahal-mahal pun tapi pemakainya tak reti nak memakai. Tak ada nilai pakaian itu kepada orang yang tak reti. Macam monyet diberikan bunga, dia tak reti, tak ada nilai bunga kepada sahabat seekor monyet. Jadi, oleh kerana pakaian itu menggambarkan personaliti, sebagai isteri, kita mesti project image personaliti suami kita. Sebagai isteri, kita mahu suami kita known, outstanding, berada di hadapan. Sebagai isteri, kita mahu suami kita dihargai. Sebagai isteri, kita mahu suami kita menjadi model, contoh di pejabatnya, di kilangnya, dalam masyarakatnya, di suraunya, di masjidnya, cara berpakaian suami itu. Pakaian suami juga menggambarkan darjah bagaimana prihatinnya seorang suami terhadap seorang isteri. Maknanya suami diberikan isteri memberikan sesuatu penghargaan kepada suami, menjaga pakaiannya, menjaga tata pakai. Dia ada tata pakai. Kalau dia pakai tie, baju tu mestilah secantiknya tie-nya, sejalur dengan tie-nya, sewarna sedikit, ada iras-iras dia punya, kata orang, dia punya warna itu ada iras-iras dalam tanya. Kotnya macam mana, seluarnya macam mana, stokinnya macam mana. Takkanlah kalau dia pakai misalnya seluarnya hitam, stokinnya hijau. Takkanlah stokinnya hijau, tainya pula tai kuning. Kuning betul-betul. Takkanlah tainya kuning pula misalnya baju dia baju warna merah. Kan tak cantik, tuan-tuan. Mestilah ada namanya color scheme. Dan perempuanlah yang mengetahui apa jenis color scheme yang sesuai untuk suami, bagi nak boost, bagi kita nak meninggikan tahap darjah kepada personaliti suami kita. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan, dalam hal menjadi pakaian ni, pastikan suami perempuan memakai pakaian yang perempuan sentiasa membantu pemakaian, pemilihan pakaian pada hari-hari yang tertentu bila suami kita berpergian atau ke pejabat atau ke mesyuarat atau berkonferensi dan sebagainya. Nombor dua, setiap hari disediakan pakaian yang lengkap. Yang lengkap, bergosok, cantik, seluar dalamnya, bajunya, tie-nya, kalau dia pakai tie misalnya, coat-nya dan sebagainya.
3, membantu suami semasa suami mengenakan pakaian. Ini cantik-cantiknya. Waktu dia mengenakan pakaian, waktu menanggalkan pakaian, stokinnya, kalau dapat isteri kita yang menanggalkan stokinnya dan sebagainya. Tuan-tuan kena buat, perempuan kena buat perkara ini. Kemudian semasa membantu suami berpakaian, pastikan pakaian dipakai dengan dimulakan dari sebelah kanan. Itu sunnahnya. Apapun sebelah kanan dulu. Kemudian memeriksa pakaian suami supaya tidak ada koyak, supaya tidak ada benda-benda yang nanti memalukan suami. Kemudian tu sesekali belikan pakaian baru untuk suami. Perempuanlah. Perempuan pergi shopping sesekali sama ada dengan suami, sama tidak dengan suami. Walaupun tidak bertepatan dengan hari lahirnya, sambutan-sambutan anniversary-nya, bolehlah belikan pakaian-pakaian tambahan kepada suami. Kemudian pakaian ke majlis dan ke tempat kerja perlu disangkut di tempat, ada tempat khas, ada tempat-tempat khas. Susun elok-elok dalam almari. Susun ini kotnya, ini tie-nya, ini kainnya, ini baju dalamnya, ini seluar dalamnya. Susun elok-elok. Kemudian meletakkan pewangi kepada pakaian suami supaya suami lalu eloknya pewangi yang halal. Tengok unsur-unsur alkohol dalam pewangi yang sedemikian supaya dia segak, dia tampan. Pada masa yang sama, syariat Allah Subhanahu Wataala dipatuhi oleh seluruh ahli keluarga termasuk puan-puan sebagai isterinya. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan dengan bantuan puan-puan, suami puan-puan lebih hebat kata orang dia punya presentasi dirinya dan mencerminkan personaliti diri suami kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.